Kita semua tahu bagaimana cara penjual es krim Turki melayani pelanggannya. Mereka akan sedikit mengerjai para pelanggan dengan beberapa trik. Bukan untuk memancing emosi pembeli, mereka melakukan itu untuk menyemarakkan suasana saja. Tapi, berbeda dengan penjual es krim Turki satu ini, dia menambahkan musik dan menari saat melayani pembeli. Ketika bertemu dengan pembeli yang memiliki kebutuhan khusus, penjual es krim Turki ini tidak mengerjainya sama sekali. Dia melayani pemuda itu dengan girang. Setelah dia membuat es krim, pria itu langsung menyuapkannya ke pemuda berkebutuhan khusus tersebut. Tak hanya itu, pria ini juga mencium tangan pemuda tersebut dengan lembut. Berulang kali dia menyuapkan es krim ke mulut pemuda itu. Dia bahkan membersihkan mulut pemuda itu dari sisa-sisa es krim dengan menggunakan tisu dan mencium wajahnya. Menyudahi atraksinya, pria itu memberikan es krim Turki kepada pengurus pemuda berkebutuhan khusus itu.